Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat pion catur seperti ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di-skip. Selamat mencoba. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1 di sebelah kanan bawah. Kemudian kita sebelum lanjut, kita aktifkan dulu agar pergerakan mouse kita dapat terrecord, yaitu caranya adalah tekan N, kemudian klik tab screen cascade, kemudian aktifkan. Nah, ini untuk pergerakan mouse-nya sudah terrecord. Lalu saja kita masuk di objek, objeknya kita ganti, ini kita delete, delete, kemudian add, mesh, kemudian silinder. Oke, kita coba perbesar, klik objeknya, kemudian tekan S, perbesar. Oke, kita masuk di view, viewpoint, kemudian front, bisa juga tekan numpad angka 1. Oke, saya klik. Oke, selanjutnya kita tekan S, sumbu Z, jadi tekan S, kemudian tekan Z. Tarik atas seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Oke, selanjutnya kita masuk di klik dulu, kemudian masuk di edit mode. Kemudian kita tampilkan yang ini. Kemudian kita akan membuat garis bantu, yaitu dengan cara tekan Ctrl R. Kita tarik ke bawah seperti ini, klik. Kemudian kita blok seperti ini, tekan S, kemudian kita perkecil seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat garis bantu lagi, Ctrl R, kemudian seperti ini, klik, Ctrl L lagi, di sini, klik. Ctrl R lagi di sini seperti ini. Oke, kemudian ini di blok, tekan S, scale, oh, ke seperti ini. Ya, seperti ini, klik, kemudian kita aktifkan untuk blok dulu. Aktifkan tentunya. Oke, kita coba geser ke bawah seperti ini ya. Selanjutnya kita buat garis bantu lagi ini, garis bantu lagi ini. Oke, jadi kita blok seperti ini, kita perbesar, kita sejajarkan dengan bagian bawahnya. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita turunkan. Oke, seperti ini. Dirasa kurang lebar, kita bisa atur ulang, kasih naik seperti ini. Oke, selanjutnya Ctrl R lagi, kita buat seperti ini. R. Seperti ini. Oke. Dan S seperti ini. Oke. Kita coba turunkan. Oke. Ini. Selanjutnya kita Ctrl R lagi.
taruh di sini, file lagi, taruh di sini. Oke, kita blok, kita scale seperti ini. Oke, ini kita bisa tambah lagi untuk memberikan efek lengkungan R. Coba buat efek lengkungan. Seperti ini. Oke, sudah. Oke, kita selanjutnya membuat garis bantu lagi di sini. Oke, kita turunkan bawah seperti ini. Dan lagi seperti ini. Oke. Oke, kita coba lengkungkan. S. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, ini kita tambah satu garis lagi, Ctrl R sini. Ctrl R sini. Oke. Kemudian kita perbesar ya. Blok scale S. Bagian atas kita perkecil, LS seperti ini. Bisa kita pilih dua-duanya, scale seperti ini. Oke. Selanjutnya bagian atas kita turunkan seperti ini, scale seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk bola ya. Bola. Tekan G, kemudian Z, kasih naik ke atas seperti ini. Ya, kita kasih naik ke atas dulu. Kita scale. Kita coba kasih masukan. Oke. Oke, selanjutnya kita pilih edit mode. Kita coba rampingkan. Scale. Bawakan. Oke, seperti ini. Dan untuk cek ini, kita coba set ya. Seperti ini. Oke, coba kita lihat seperti apa, seperti ini, seperti ini. Coba kita rapikan lagi. Oke, coba kita turunkan lagi ke bawah, seperti apa. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasih smooth, set smooth. Nah, ini juga kelihatannya set smooth. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba
join kan, join. Nah, seperti ini. Oke, coba kita edit ulang untuk bagian bawah. Ini bagian bawah ini. Ini terlalu lebar. Oke, seperti ini. Juga terlalu lebar. Coba turunkan. Kita coba turunkan. Kita turunkan lagi. Kalau semisal terlalu besar, kita coba kecilkan. Seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Untuk pion kita. Oke, selanjutnya kita buatkan warna. Kita garisnya kita coba hilangkan dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk di material. Material new. Coba kita masuk di material library. Select sample material. Kita buatkan warnanya, yaitu kita coba brush metal. Seperti ini. Atau hitam keramik, oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy, tekan shift D, kemudian G, seperti ini. Oke, atau seperti ini, shift D, seperti ini. Shift D seperti ini. Oke. Dan kita kasih warna lain sama ini. Kita kasih warna ini. Oke, seperti ini. Bisa tambah lagi Shift D. Geser seperti ini. Ya, kita rotate R seperti ini. Ya, G seperti ini. Ini juga bisa kita rotate R. Seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Oke, teman-teman, ini cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.